Adab itu adalah judul besarnya adalah Wadah Islam, yang ada saat ini di Aceh. Wadah ini adalah tempat belajar masyarakat yang sudah menjadi anggota PM Adab, yang diajarkan tidak ada pembatasan dari kalangan apapun. PM Adab akan menerima siapapun untuk bergabung ke dalam wadah ini dengan ada niat belajar untuk memperbaiki diri untuk keselamatan kita di dunia yang fana ini. Banyak macam karakter dan profesi di sini, bukan saja anak-anak lagi, namun banyak model dan tingkah laku dari berbagai kalangan. Mereka orang yang sudah tua-tua, ada juga orang-orang yang jauh dari ajaran-ajaran Islam yang lurus sebelumnya, sehingga orang tersebut datang dari berbagai macam unsur yang ingin menjadikan dirinya bagian dari jamaah PM Adab yang latar belakang mereka ada bermacam sifat. Mereka ada yang sudah merasa pandai, ada yang merasa kuat, ada yang merasa hebat, ada yang merasa benar sendiri, ada yang hanya ikut-ikutan dengan berbagai pengalaman dan latar belakang mereka dalam perjalanan hidup, dan terkadang mereka ingin mengedepankan akal sendiri tanpa ada ilmu pengetahuan yang menyelamatkan diri mereka pada akidah yang lurus. PM Adab memberikan pengajaran pada anggota yang masuk ke dalam wadah ini, untuk lebih dulu memperbaiki akalnya sehingga PM Adab akan lebih mudah membentuk cara hidup jamaah yang sebelumnya tidak tahu adab hingga mereka beradab. Pembenahan sangat perlu mereka kedepankan nantinya dalam persoalan adab ini. Jamaah akan susah beradab apabila akal mereka masih dikedepankan, dengan hawa dan nafsunya. Sehingga PM Adab harus mengajarkan akal yang baik kepada mereka, sehingga untuk menjadi jamaah PM Adab tidak boleh lagi salah menempatkan akal yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Belajar akal di sini untuk membetulkan akal, sehingga PM Adab dapat mengajarkan cara-cara beradab hingga benar-benar beradab. Kemudian dalam PM Adab, salah satunya adalah di saat jamaah memberikan partisipasinya untuk PM Adab di antara mereka, siapapun yang akan memberikan pendapat dan siapapun berhak memberi pendapat namun dengan memadai. Artinya beradab, beda dengan apa yang kita ketahui sebelum ada PM Adab. Karena orang Aceh sekarang ini banyak yang tidak tahu lagi cara beradab. Dikatakan beradab, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu dikatakan adab. Adab Aceh adab meresam, karena kalau tidak ada adab, kebaikan akan menjadi malapetaka dan bencana apabila tempat dan waktu yang salah. Itu salah satu adab yang ada di PM Adab. Kebaikan akan jadi petaka dan bencana apabila tempat dan waktu yang tidak tepat. Begitupun nasihat dan pendapat akan menjadi bahan fitnah apabila tempat dan cara yang salah. Itu adab. Nasihat dan pendapat akan jadi fitnah apabila tempat dan keadaan yang salah. Contohnya dalam suatu rapat misalnya, ada orang yang minta pendapat. Orang tersebut mendiamkan dirinya dan dia memberikan pendapat setelah rapat terjadi. Pendapatnya itu pada salah satu orang atau beberapa orang dengan mengatakan, apa yang disampaikan orang dalam rapat tersebut saya juga ingin menyampaikan. Namun saya tidak enak dengan orang tersebut, itu adalah namanya. Bukan lagi memberi pendapat, namun dia sudah membuat sebuah bahan fitnah. Disitulah jamaah PM Adab harus belajar dalam adab. Biarpun setinggi apapun ilmunya, kalau tidak beradab tidak akan ada arti apapun yang kita perbuat. Setinggi apapun kita tidak akan ada gunanya tanpa adab. Maka dari itu, tidak beradab tidak akan menjadi sebuah ilmu. Dari situlah adab lebih tua dari ilmu. Adab di sini adab PM Adab. Adab di sini mengajarkan pada anggota jamaah yang masuk dalam PM Adab, yang latar belakangnya adalah. Ada yang muda-muda, juga ada yang sudah tua-tua dan berbagai macam coraknya. Ada yang hebat-hebat, ada pula yang merasa sangat pintar, akademis, politis, dan ada yang sangat kritis. Orang-orang yang merasa hebat-hebat ini, bagi PM Adab jamaah tersebut banyak akal tetapi belum mempunyai adab. PM Adab akan membenahi jamaah ini, dengan terus-menerus mendidik, meskipun ada banyak tantangan dan hambatan, namun PM Adab punya cara tersendiri untuk hal tersebut. PM Adab mempunyai sistem sendiri. Pada saat anggota jamaah memberikan nasihat dan pendapat tidak mesti harus dipercaya dan harus diterima. Pada saat seseorang tidak menerimanya,
jamaah tidak boleh mengatakan tidak mau lagi memberi nasihat dan pendapat, PM Adab tidak memperboleh hal itu. Karena jamaah harus memberikan nasihat dan pendapat dengan tidak ada pemaksaan dan kehendak. Kalau memberikan nasihat dan pendapat dengan memaksakan kehendak untuk orang lain itu penunduk namanya. Jamaah PM Adab hanya berkewajiban dan bertugas hanya memberi nasihat dan pendapat saja. Digunakan atau tidak itu urusan yang menerima atau tidak terlepas benar atau salah atas pendapat tersebut. Jika nasihat dan pendapatnya diterima dan dipakai oleh orang yang melaksanakan aturan, apabila terjadi kebaikan atau mungkin terjadi kekeliruan, orang yang memberikan berpendapat tersebut tidak bisa dikaitkan lagi. Karena orang yang memberi nasihat dan pendapat pada orang yang menerima pendapat, tidak ada penghargaan apapun untuknya. Dalam PM Adab memberikan pendapat hak seseorang dalam berjamaah, namun pendapat tersebut tidak mesti harus diterima. Kita jangan seperti zaman dulu yang artinya zaman yang kita pahami saat ini. Jangan lagi cara kita berpola pikir hari ini dengan cara kemarin. Kalau ingin berubah jangan lagi kita mengikuti cara kemarin, karena haruslah berubah setiap saat untuk memperbaiki di semua aspek yang lebih baik. Jika kita mengikuti cara kemarin keadaannya akan seperti kemarin, lakukanlah perubahan itu terus-menerus, kalau tidak kita akan sangat lambat dalam membuat perubahan itu. Karena cara tersebut adalah rumus dalam berbenah. Apabila kita ingin membuat suatu perubahan dalam etika, peradaban dan adab, maka kita harus merubah program keseluruhan. Dan bila ingin berubah, adab modal asal kita tidak akan berubah karena kita merubahnya dengan cara lain. Artinya kita masih bergaya kemarin, cara kita dalam perubahan masih begitu saja yang hanya berubah masa dan waktu kerja dan secara manajemen tidak ada yang berubah. Oleh sebab itu pahamilah PM Adab dan ikuti sistem dan tata cara yang ada di dalam Ormas PM Adab yang sudah dikemas dengan nilai-nilai adab yang diajarkan oleh yang berhak, sehingga jamaah mampu membuat perubahan-perubahan untuk kemaslahatan pribadi jamaah sendiri, sehingga pelajaran yang lain akan mudah ditangkap di dalam akal yang sesuai dengan ajaran Islam yang hak.